Selat Pancong, Selat Pancong. Di dia dikatakan satu tempat persinggahan untuk nelayan kampung di kawasan sekitar Penarok Langkawi untuk ambil fresh water naik di atas. Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang saya berada di Selat Pancong Langkawi. Kami hari ini cuba untuk try to cover naik untuk mandi gua Selat Pancong, gua Selat Pancong. Dekat sini salah satu spot terbaik lah untuk camping, ekspedisi, untuk kayak dan orang buat aktiviti berkemah dan berekreasi dekat sini lah. Okey. Kawasan spot-spot dia cantik sebab malam kita boleh mengai ataupun kita boleh surfcast kawasan ni yang ada ikan dia, nak jenah, dia ada ikan pari macam-macam lah. Kawasan ni best, terbaik kawasan ni. Video, jam tengok, syok sedap. Masuk di pulau yang tu, yeah, pun nak kata terbaik. Yang ni mereka try buat preparation untuk bekam kat ikan. Ikan kapu, ikan kapu. Ikan kapu. 2 kilo lebih boleh ni sekok. 2 kilo lebih. Alhamdulillah. Ya, baik punya. Terbaik. Ya, kawasan ni kawasan terbaik lah untuk spot. Fresh dari laut. Tengok api tu. Abang, buat sotong dulu abang yang buat magi ni bang. Tak boleh, buat sotong dulu. Buat sotong dulu, buat sotong dulu. Jan, jan, buat sotong dulu. Tak ada. Tak, aku nak kacau ni. Oh, buat sotong dulu. Tak tahu tu. Pasco ni. Fokus. Oh, menarik. Lagu ni lah duduk di pulau. Kita makan ikan bakar. Fresh-fresh habis balik daripada mengai tadi. Kita naik tengah hari sat dalam pukul 1. Kita bakar. Kita bakar untuk kita masak maggi di pulau lah. Untuk rehat berapa. Bila bottom fishing ni tengah hari, tempat saya lah, tempat kami ni. Ikan kurang makan sikit. Tapi langkah terbaik kita naik mandi sungai apa semua dulu. Mandi fresh water. Makan ikan bakar. Masak maggi pol lebih kurang dulu. Baru kita petang kita mengai balik. Okey, baik. Assalamualaikum. Papu. Ikan tanda. Oi, apa aku? Oh, hero baby. Okay, come on, come on. Come on.
Penat-penat mendaki gunung. Nak tengok kesudahan yang cantik.